Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi sekali. Semalam jadi hujan deras ya. Pas pagi-pagi saya lihat kolam, ternyata kondisinya sudah seperti ini. Jadi tanggul atau penahan batu yang sebelah timur ini ternyata jebol, tidak sanggup menahan debit air akibat hujan deras tadi malam ya. Kondisinya seperti ini. Tapi alhamdulillah untuk ikan-ikannya tidak loncat keluar. Mereka masih ada di dalam kolam. Jadi saya membuat dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah tidak menggunakan penyangga seperti tiang atau bambu. Jadi penyangganya saya hanya menggunakan batu pecah ini sebagai dinding penahannya seperti ini. Saya kira akan kuat, cuman mungkin karena debit airnya di dalam kolam tersebut terlalu banyak, jadi tidak bisa menahan ya. Jadi kesalahan pertama saya adalah ini tidak menggunakan penyangga tiang seperti bambu ataupun kayu ya, hanya dengan menggunakan batu-batu ini saja dipasang, dan ini tidak kuat menyangga ternyata. Kemudian kesalahan yang kedua, sebenarnya kolam ini tidak memiliki lubang pembuangan. Jadi saya tidak membuat lubang pembuangan ya di kolam ini. Ya itu tadi, karena saya kira untuk bulan ini sampai September tidak akan terjadi hujan yang deras. Ternyata saya berpikir untuk membuat pembuangan itu di sini ya, kawan-kawan. Dan akhirnya hari ini terjadi apa yang saya prediksikan. Ternyata kolamnya jebol, tidak kuat menahan air. Karena semalam hujan sangat deras sekali ya. Baiklah, kita akan rekonstruksi atau renovasi ulang. Ini akan dibereskan dan akan kita rapikan kembali. Thank you.
alhamdulillah kondisi kolam saya sekarang sudah selesai direnovasi kembali atau diperbaiki setelah kemarin roboh atau ambruk gara-gara tidak ada pembuangan dan kurangnya penahan dari dinding kolam yang sebelah timur ini ya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai saya perbaiki lagi, dan ini sudah mulai diisi air lagi. Sebetulnya kemarin sudah selesai dan sudah diisi air, dan sekarang penambahan pengisian airnya supaya airnya lebih banyak. Jadi sekarang sudah bisa dipastikan insya Allah aman ya, tapi kurang tahu juga karena ini sudah dibuatkan saluran pembuangan di pojok kolam sana ya. Mudah-mudahan bisa membuat kolam tidak meluber. Kemarin sudah saya lakukan perbaikan, dindingnya sudah saya rapikan kembali dan saya tambahkan beberapa buah batu pecah yang besar. Tadinya mau saya topang dengan menggunakan bambu ini, cuman karena ada kesibukan lain jadi ya terpaksa kita tunda dulu. Mungkin besok akan saya selesaikan rapikan menggunakan penyangga dinding dengan menggunakan bambu ini. Kemarin bambu sudah saya siapkan juga di sini. Penampakannya seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini tidak jebol lagi, tidak ambruk lagi. Insyaallah, karena di sini saya buatkan pembuangan, saluran pembuangan, meskipun cukup kecil ya. Jika teman-teman bertanya kok ini kayaknya nggak rapi banget ya, karena memang saya membuatnya ini dengan modal seadanya ya. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman, meskipun tidak punya modal besar tapi kita tetap masih bisa membuat kolam, intinya seperti itu. Kemudian juga untuk bahan kolamnya saya hanya menggunakan plastik yang tebalnya 100 mikron. Di video sebelumnya sudah dibahas ya, di awal pembuatan kolam. Dan ini harganya sangat murah, hanya 160 ribuan, itu pun double dengan plastik yang 80 meter yang panjangnya hampir sama. Yang 100 mikron 8 meter, yang 80 mikron itu 9 meter. Dan tidak ada lagi yang saya beli ya, kecuali mesin memang sudah ada. Kemudian juga ini memanfaatkan kaleng bekas, terus lagi filter saringan bekas, di situ ada jaring nelayan bekas juga. Ini peralon-peralonnya juga saya bekas-bekas juga ya. Kemudian batu ya dulu sih memang beli gitu, cuman kan tidak di khususkan untuk membangun kolam. Tuh untuk batu alhamdulillah saya juga banyak, jadi saya hanya memanfaatkan aja apa yang ada. Ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa memiliki kolam permanen yang luas, yang besar, dan bisa menampung banyak ikan ya. Rencananya ke depan mudah-mudahan saya bisa membudidayakan ikan-ikan nila ini. Ya ini hanya belajar saya aja. Saya berusaha untuk bagaimana prosesnya seperti itu. Mudah-mudahan saya dapat ilmunya pelan-pelan dari bawah. Kalau sudah ketemu ilmunya, mungkin nanti saya mencoba untuk membeli indukan yang berkualitas ya. Saya inginnya jenis Nirwana atau Sultana. Mudah-mudahan kedepannya bisa ya. Doakan saja ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah kawan-kawan, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini, hanya update hasil perbaikan kolam yang kemarin roboh aja. Terima kasih kawan-kawan yang selalu menonton, yang selalu mengikuti perkembangan kolam di channel saya. Semoga sehat selalu ya kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.